حبيب خلاص حبيب 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 خلاص 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 طب يلا سامع إذا جاء شفتي حبيب خلاص حبيب سامع يلا إذا جاء على صوتك ورأيت الناس فسبح أيوة على صوتك فسبح كمليها يا بابا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sahabat Wanfilah, ini adalah salah seorang bapak milisi pasukan Hamas yang ketika akan berperang dia menyempatkan diri untuk video call dengan putrinya yang sedang ada di rumah. Kelihatan sekali putrinya ketika mencoba mengelantunkan surat An-Nasr, dia merasakan ketakutan karena di sebelah rumahnya terdengar ada suara ledakan bom dan tangisannya begitu sangat memilukan. Dan pasukan Hamas ini dia sepertinya meminta izin kepada anaknya di mana dia akan berjuang untuk menjadi mujahid yang kemudian dia akan menjadi syahid. Karena memang semua pasukan Hamas itu maju ke medan perang hanyalah tujuannya untuk menjadi syahid. Itulah sebabnya dia menyempatkan kepada putrinya untuk video call. Mungkin dari situ itu adalah video yang terakhir, pertemuan terakhir. Dan kita bisa melihat kesedihan dari putrinya yang melihat bapaknya ketika mungkin putrinya juga merasa kalau bapaknya sebentar lagi sudah akan pergi meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Dan pemandangan seperti ini jarang sekali terjadi, jarang sekali terlihat di publik. Dan sahabat Wanfilah perlu tahu semuanya karena memang inilah yang terjadi saat ini di Hamas di Gaza Palestina dan terkesan sangat begitu mengerikan dengan semua yang terjadi belakangan ini. Sahabat Wanfilah, mari kita berdoa semoga apa yang diperjuangkan oleh pasukan Hamas dan rakyat Palestina pada umumnya segera tercapai dan Allah memberikan kemenangan kepada pejuang-pejuang, kepada mujahid-mujahid di sana. Dan video yang sangat menyedihkan berikutnya adalah sebuah momen di mana Menteri Pendidikan dia seolah-olah berpidato di depan murid-muridnya, di mana di depannya itu sebetulnya tidak ada orang sama sekali, hanya saja dia berandai-andai ketika dia berbicara di depan publik, dia menyatakan bahwa hari ini sedang akan dimulai pelajaran. Tetapi dari daerah Jalur Gaza, Menteri Pendidikan ini mengumumkan bahwa kurikulum pelajaran tahun 2023 sampai 2024 itu ditiadakan. Kenapa? Karena semua murid-muridnya sudah tiada. Kebanyakan dari mereka sudah meninggal dunia dan syahid, dan sebagian pula dari mereka yang masih hidup, dia harus mengungsi ke tempat yang lain. Itulah sebabnya kenapa pendidikan di sana diberhentikan sekaligus. Sabah al-khair ya Tullah. اليوم كيف صبحنا؟ جاهزين؟ بدنا نسوي التمارين ونكون نشيطين عشان نعرف نقرأ كويس يا أولاد المستقبل قدامكم حياتكم قدامكم أحلامكم حتتحقق دائما تذكروا أهلكم بيحبوكم وإحنا بنحبكم هنشتاق لكم يلا تمارين أمام فوق تحت يمين شمال واحد
اثنين ثلاثة أربعة. يلا كل واحد على صفه. حتى وقت ظهور هذا الفيديو وبعد قطع الاتصالات عن قطاع غزة، استشهد أكثر من 3457 طفلا، منهم أكثر من 260 مجهولي الهوية. أصيب أكثر من 6360، يتم الآلاف، وهناك أكثر من 1000 طفل تحت الأنقاض. تضررت جراء القصف أكثر من 203 مدارس، ويستمر التطهير العرقي والإبادة الجماعية على مرأى من العالم الديمقراطي. Nah, sahabat Tanvila, itulah tadi sekilas pidato dari Menteri Pendidikan Palestina, di mana dia sangat terpukul karena merasa kehilangan semua murid-muridnya, baik yang mulai dari TK, SD, SMP, dan seterusnya. Karena memang hampir mereka, anak-anak kecil itu, menjadi korban dan jumlahnya lebih dari 4.000 orang. Bayangkan saja, seorang anak kecil yang jumlahnya lebih dari 4.000 orang tewas terkena serangan rudal dari pasukan IDF. Karena memang pasukan IDF ini menarjetkan rakyat sipil, mereka sedang melakukan genosida terhadap rakyat-rakyat di jalur Gaza. Mereka tidak ingin ada penerus bagi milisi-milisi Hamas. Itulah sebabnya kenapa anak kecil dibantai habis-habisan di sana. Lalu sebetulnya apa yang bisa kita perbuat untuk peperangan ini? Salah satunya adalah, yang paling mudah kita bisa adalah dengan mendoakan mereka semua. Semoga mereka semua mendapatkan ketenangan, ya, semoga mereka semua mendapatkan kemenangan, dan hanya doa sajalah yang paling tajam untuk membungkam musuh Palestina ini. Lalu yang kedua apa? Maka kita ikuti anjuran MUI, di mana mari kita boikot semua produk-produk yang dari Israel ini. MUI sudah bikin fatwa, baru saya lihat fatwanya hari ini tuh. Fatwa nomor 83 tahun 2023. Produk-produk yang dijual di dunia ini yang hasilnya diperbantukan pada agresi Zionis, maka fatwa keluar MUI sekarang, haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengonsumsinya. Dan saya ikut fatwa itu. Dah, bikin listnya, viralkan dari sekarang, list-list makanan-makanan, barang-barang semua yang dijual dari sana, jangan konsumsi lagi, jangan beli lagi. Itu tekanan yang terbaik untuk melahirkan kedamaian saat ini. Kita tidak ingin ada rumah sakit, gereja, masjid dibom lagi, dihancurkan lagi. Caranya gampang, tekan semuanya sampai selesai. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Karena itu, kalau ingin mengatakan kesimpulannya akar konflik di Palestina, maka kembali kepada khayalan para Zionis itu, khayalan mereka yang mereka menduga bahwa dengan menghadirkan kekuatan militer, kekuatan ekonomi menguasai dunia, dengan mengeksploitasi area Masjidil Aqsa untuk bisa mendatangkan kekuatan dan kedamaian, yang terjadi justru sebaliknya. Itu akar konfliknya yang mengarah kepada masa-masa yang lampau.